Asuransi jiwa merupakan salah satu layanan perlindungan terhadap dampak kerugian atau hilangnya pendapatan, atau bisa juga karena adanya kematian anggota keluarga. Oleh karena itu, PT Media Inovasi menciptakan aplikasi IS yang berkolaborasi dengan asuransi Simas Jiwa untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Olivia Gunawan selaku founder IS mengatakan pihaknya sengaja mengadakan kolaborasi ini untuk menciptakan loyalitas pegawai terhadap perusahaan. IS ini menanggung segala beban ataupun biaya yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan itu semasa dia tercover, which is semasa dia kerja. Jadi misalnya nggak harus di jam kerja, misalnya di luar nih setelah pulang kerja atau lagi berlibur, tapi dia masih di dalam pekerjaannya, masih dalam kontrak kerjanya, maka itu akan tercover. Kecelakaan apapun itu, misalnya oh ya kena apa, kecelakaan kendaraan kah atau kecelakaan yang lain ya Pak ya. Selama itu terjadi di dalam kurun waktu masa asuransi dia. Namun dengan adanya asuransi ini, kami ingin memfasilitasi seluruh pekerja dan juga beserta keluarganya. Jadi dia yang juga bekerja yang di dalam sebuah perusahaan, dia bisa mengasuransikan juga istri, anak yang ada di dalam lini satu ini ya, garis keturunan dia gitu. Sehingga ini akan memberikan tadi peace of mind kepada para pekerja-pekerja kita. Nah, asal kita tahu di Indonesia ini kan 2021 ini datanya ada 5.900.000 orang yang aktif bekerja, baik bekerja sendiri maupun bekerja terhadap perusahaan. Inilah sasaran-sasaran kita, agar mereka-mereka ini bisa mengembangkan usahanya sembari mendapatkan peace of mind terhadap keamanan jiwanya itu. Dengan mengikuti asuransi ini, nantinya banyak keuntungan dan kemudahan yang didapatkan oleh para pekerja. Olivia juga menjelaskan penawaran tersebut bisa didapat apabila perusahaan bergabung di IS. Kita memberikan produk personal accident yang biasa disebut PAABB. Itu ada 3 macam plan, di mana plan yang pertama adalah premi bulanan yang 16.000 dengan uang pertanggungan 45 juta. Namun 45 juta ini mempunyai 3 manfaat, yaitu manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, menderita cacat tetap akibat kecelakaan, dan juga ada 10% dari uang pertanggungan itu bisa berupa santunan untuk perawatan akibat kecelakaan. Lalu plan yang berikutnya ada dengan harga Rp19.500 per bulan dengan UP 55 juta. Dan plan yang ketiga adalah Rp24.850 per bulan dengan UP 70 juta rupiah. Jadi kita memberikan pilihan bagi pengguna platform IS sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya untuk produk insurance. Untuk manfaatnya, 3 varian produk tersebut sama. Jadi apakah itu dari yang 3 manfaat yang saya sebutkan tadi, dengan masa asuransi 1 tahun dan cara pembayarannya bulanan. Asuransi ini pun bisa diklaim meskipun sudah menggunakan BPJS, asalkan masih terdaftar di IS. Beberapa premi antara lain untuk kecelakaan, menderita cacat karena kecelakaan, serta 10% santunan perawatan untuk kecelakaan.